Oke, jadi soal lanjut videonya, bagi subscribe, silahkan subscribe di bawah dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Nah, jadi jadi video kali ini, guys, maaf banget ya kalau kita berantakan banget, karena emang kita hari itu mau ke bengkel lagi. Karena aku mau ini, guys, ya, mau pendekin mobil lagi, teman-teman, ya. Sebenarnya kan kemarin udah sempat dipendekin, cuman karena naikannya nggak enak, akhirnya ditinggiin lagi dikit. Alhasil kita harus beli pir lagi. Jadi aku tuh beli pir dua kali, teman-teman, ya. Nah, tapi kok kemarin sering ngumpul sama anak-anak orang pendek gitu kan. Semuanya tuh pendek-pendek, guys, ya. Semuanya tuh pendek-pendek, jadinya aduh, ya udah. Terus aku tanya-tanya, enak enggak naikannya? Semuanya bilang kalau ngejar ganteng ya enggak enak, kalau ngejar nyaman ya harus tinggi gitu, Mas, ya. Kalau ngejarnya nyaman ya tinggiin aja, kalau pendek ya ganteng gitu. Makanya ya udahlah, enggak apa-apa, enggak enak, yang penting ganteng. Makanya kita harus pendekin lagi, teman-teman, ya. Ini tuh udah sore banget sebenarnya, enggak tahu sih bengkelnya tuh buka atau enggak. Karena tadi aku udah telepon salah satu bengkel yang di sana yang biasanya anak-anak, katanya udah masih buka, cuman kesorean. Terus ini kita pindah bengkel, guys, ya. Di showroom baru. Bengkelnya tuh dekat sama rumahnya Willa kalau ini. Iya. Jarak 3 kilo dari rumah Q. Terus ini kita nanti enggak tahu sih. Tapi nanti aku mau pendekin yang ini, guys. Mau yang pendekin yang belakang dulu karena udah kesorean. Kalau untuk depannya besok aja, karena memang benar-benar kalau depannya ini lama. udah pendek. Oh, makanya udah pendek banget. Udah 4 jari. Cuman sebenarnya kurang 5. Pendek. 3 jari, 2 jari itu ganteng, yang. Cuman kalau pendek kan terlalu lama, jadinya belakang. Tapi yang benar kan depan 3, belakang 5. Ya, pokoknya selisih 2 jari antara depan sama belakang itu yang ganteng. Nah, sekarang punya aku tuh yang depan 4 jari, yang belakang 8 jari. Jadi 4 jari, guys, ininya, apanya, kacanya, selisihnya tuh 4 jari, jadi kurang ganteng, guys. Tapi emang kalau kenyamannya Nena, iya tahu, Kayang, karena aku yang tahu pinggirnya, bukan kamu. Karena aku tahu. Karena aku lebih tahu, karena aku udah pernah. Kan daerahku. Ini bengkelnya yang dulu aku ini, guys, ceperin jazz. Kan deketku, tempatku les. Dulu aku ceperin jazz tuh di sini. Oh, ngono. Jadinya kita hasil harus pendekin lagi, teman-teman, ya. Meskipun naikannya nggak enak, sekarang tuh udah nyaman, teman-teman, ya. Udah empuk. Ini aku pakai pair custom, teman-teman, untuk sekarang. Padahal udah empuk. Empuk, cuman kurang pendek. Mengejar ganteng. Kalau depan 4 jari, harusnya belakang 6 jari. Dan itu fitmentku yang kemarin. Fitmentku yang kemarin tuh kemarin depan tuh 3 jari yang pakai ibah. Itu depan 3 jari, kalau belakang tuh 6 jari, teman-teman, ya. Kalau yang kemarin. Tapi dinaikin gini-gini, guys. Ya dinaikin kayak tonton, guys, karena atos keras. Ya udah, nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai bengkelnya, teman-teman, ya. Semoga aja buka, guys, ya. Bye bye, stay tune. A few moments later. Oke, guys, jadi itu masih dibongkar, ya, Yayang, ya. Nih, jadi kan yang sana udah diganti. Nah, ini yang per custom, guys, yang pakai per custom ini IBA. Nah, ini kemarin kan udah dipotong, terus sudah dipanasin nih. Ini bekasnya dipanasin, teman-teman, ya. Bekasnya dipanasin, jadi di press lagi biar makin pendek. Ini nggak dipasang, teman-teman, ya. Pakai yang belakang dulu. Nanti gimana fitmentnya kalian tonton aja. Ini yang lagi makan es krim. Es krim apa itu? Ikan. Es krim ikan, teman-teman, ya. Pokoknya lagi dibongkar-bongkar, guys. Gimana nanti fitmentnya kita ini? Tuh. Lagi dicopot-copot. Ya, dan nanti dilanjut lagi nanti videonya, guys, ya. Oke, kita tuh mau makan es krim dulu. Nah. Oke, jadi kita udah selesai ganti pir belakangnya tadi, tapi ini belum selesai. Ternyata, guys, kurang masih pendek. 10%. Belum pendek banget. Lanjut besok pagi, guys. Jadi karena ini udah sore, aku lanjutin besok pagi untuk pemasangan ini, ya. Kayaknya besok kan sekalian sama depannya. Nah, hari ini kan kalian belum lihat, sekarang
seberapa pendek. Cuman agak pendek daripada yang tadi sekarang, cuman dikit, kurang pendek gitu loh. Nah sekarang aku mau nyuci mobil guys, karena udah ya, beberapa hari ini malam belum dicuci mobilnya ya teman-teman. Berapa hari gak dicuci? Lama. Seminggu guys. Mobilnya kotor. Belum dicuci, makanya kita cuci dulu guys ya. Mumpung masih sore. Sore. Sekalian. Yaudah nanti kita lanjutin lagi kalau kita udah sampai cucian, karena ini baterai GoPro-nya sisa tinggal 13% saja teman-teman ya. Lanjut nanti guys. Oke, sudah. Bye-bye. Oke guys, jadi ini udah sampai di tempat cucian tuh, kayak gitu guys ya. Itu kurang pendek teman-teman ya, tapi itu udah pendek sebenarnya guys ya, daripada standar ya teman-teman ya. Tuh. Nah, jadi kita lagi nyuci teman-teman tuh. Sunsetnya guys, wih keren banget guys. Gila enggak tuh? Ya yang ya. Ya udah, itu karena ada suara musik, karena ya udah nanti dilanjut lagi nanti ya, teman-teman ya. Ini lagi nyuci mobil. Nanti aku videoin lagi kalau udah selesai guys. Oke. Okay? Stay tune.